saya jujur belum fit 100% nih badan saya karena masih ada gak enak badan. Cuman tadi pikirannya cuman positif aja kayak jalan pokoknya terbaik. Yang kedua tadi sempat kejar-kejaran juga sampai 90 sama terus kamu dapat 2 poin beruntun mungkin dapat. Ya mungkin pas di akhir-akhir agak lengah ya yang sayangnya yang 19-19 sudah sampai 19 sama. Cuman coba lebih fokus lagi. Cuman kan sedikit gue juga dia lebih netek aja sih mas, lebih rapet di sirap. Tapi kamu melihat persaingan seperti apa nih sudah di perempat final tunggal putra seperti apa persaingannya? Kalau persaingannya dari awal udah bagus-bagus ya mas, sudah berat-berat juga. Cuman maksudnya lebih satu-satu aja sih. Cuman kan nggak ada yang gampang ya untuk main di sini. Gimana kok target kamu di dua turnamen ini? Di cenderung itu seperti apa? Ya mungkin pastinya pengen dapat gelar sih mas, nomor satu yang pertama di pertandingan ini dulu sih, series dulu, nanti jalan gimana nantinya sih. Dan maksudnya dari yang lain kan saya belum yang berprestasi, cuma saya sama Rubu Gai sama itu, cuma saya mau begini aja sih. Nah ngomongnya juga ngomongin pelatnas utama nih, kalau di pelatnas utama apa suasana itu, kondisi itu seperti apa sih sekarang? Maksudnya ya maksudnya di atas kan ada Jojo Gini, yeah. Ciko sama Mas Vito kan, terus di bawahnya ada kalian, seperti apa sih kondisinya? Ya kondisinya sekarang lagi bersaing banget ya mas ya, karena kan pelatih dan pengurus juga udah bilang kalau kita untuk tahun depan udah ada yang degradasi dan segala macam. Jadi mungkin saingannya mungkin cukup ketat ya, pada nggak mau kalah juga dan pengen kasih yang terbaik aja sih. Tapi di luar persaingan secara komunikasi seperti apa? Kalau secara komunikasinya tetap baik ya mas, kita cuma di lapangan aja sih pas pertandingan kita lebih kayak bersaing secara sehat aja. Untuk di luar lapangannya kita tetap bareng terus kok, jadi kita nggak pernah lupa. Nah, Bob, untuk besok gimana itu kenal? Panji. Panji. Untuk besok mungkin lawan senior ya, mungkin lebih enjoy lagi aja sih mas. Dan yang pertama saya istirahat dulu aja lah, sekarang kan badan saya belum sepenuhnya fit, jadi kasih yang terbaik. Oke, okay. Thank you mas. Siap.